Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rifane Family and the Friend. Kali ini saya mau berbagi resep masak daging sapi ala majikan saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini teman-teman ya. Jangan lupa like, komen. Yang baru bergabung semoga kalian semua suka dan
ini jadi inspirasi masakan kalian sehari-hari untuk majikan ya. Terima kasih. Setelah sekitar 5 menitan kita siapkan ya ini sayurnya tadi dan matikan apinya. Simpel sekali kan? Makanan Hongkong itu simpel banget. Ini dia penampakannya teman-teman, kalau sudah matang itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini namanya ngau lam, man ngau lam gitu ya. Ngau itu sapi gitu ya. Itu banyak yang daging urat-uratnya itu campur gitu. Kalau kita nggak mau makan nasi, bisa rebus mie itu tanpa kuah gitu, atau ada kuahnya juga nggak apa-apa. Terus kita tuangin ini. Terus penyajiannya itu bisa ditaruh bersebelahan gitu ya dengan sayurnya. Sayur nggak harus tau choy atau kucai. Lain sayur kayak letus itu juga bisa ya, selada. Sesuai selera saja, nggak harus sama seperti ini. Nah, seperti ini. Terus sayurnya itu diletakkan di sebelahnya. Ini majikan nyuruh saya untuk ngambil untuk saya sendiri gitu. Nanti yang karena majikan saya itu terbiasa kalau nggak ada babinya dia nawarin saya seperti itu. Kalau ada babinya dia nggak nawarin. Nah, itu sayurnya dituangin kuah sedikit gitu, sudah enak banget. Terima kasih yang udah nonton sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Nah, bisa juga ditaruh seperti ini teman-teman ya, kalau untuk penyajian untuk majikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.